Hai, saya Safwan Ismail, CEO di Zandra. Saya penerima Nona Successful Young CEO Award. Di Zandra merupakan syarikat yang mengeluarkan produk berasaskan wanian dan membantu usahawan-usahawan menjana income dari ratusan ringgit sehingga ratusan ribu ringgit setiap bulan. Jenama di Zandra sendiri dengan menggunakan konsep bisnes menggunakan reseller, which is bila adanya reseller, kita boleh meletakkan ataupun memaparkan produk kita di seluruh peringkat, which is di kiosk, di mall, di petrol pump dan di banyak tempat. Dengan cara yang kita lakukan itu, banyak customer yang senang untuk dapatkan produk kita dan repeat membeli untuk produk kita sangat tinggi, which is dia tak perlu nak dapatkan sesuatu produk itu ke tempat yang lebih jauh daripada tempat dia. So dengan beradanya kios-kios di banyak tempat, mereka lebih mudah untuk dapatkan wangian. Dan macam mana kita mengekalkan branding kita? Kita di Zandra sentiasa memfokuskan marketing di TV dan radio. Dan juga insyaAllah pada tahun 2022, kita akan berada di billboard pula insyaAllah. So, marketing yang paling besar dan paling power yang kita buat adalah marketing mouth to mouth daripada kita punya reseller daripada tahun 2015 sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, benda tu, marketing tu sangat memberi impact kepada di Zandra. Okay, alhamdulillah pada usia yang muda saya dah diangkat sebagai CEO, dan antara visi dan misi saya adalah membantu menguatkan lagi visi company sendiri. Visi di Zandra sendiri adalah to be a key player dominating Asia market. Alhamdulillah sehingga ke hari ini di Zandra dah dominate 5 negara. Dah penetrate 5 negara, which is di Brunei, di Singapore, di Thailand, di Cambodia dan juga di China dan Hong Kong. So, pada tahun 2028, kita mensasarkan kita dominate at least 80% daripada negara Asia itu sendiri. So, itu visi yang saya bawa, support kepada visi yang disetkan oleh company pada tahun 2017 lagi. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini, makin ramai dan makin membuka mata luar untuk berkolaborasi menjadi pengedar sah kami, membawa produk ke market mereka, dan 2028 insyaAllah kita capai visi dan misi untuk dominating Asia market insyaAllah. Kalau idola dalam bidang perniagaan saya adalah saya mengidolakan Syed Mukhtar Al-Bukhari, yang di mana dia menjadi orang Melayu pertama, menjadi bilionaire yang pertama, which is saya banyak baca kisah dia dan sangat terinspirasi. Dan saya masih ingat pada waktu saya di zaman sekolah, saya dah ditaja oleh Yayasan Al-Bukhari sebenarnya. So that's why saya mengidolakan dia, dan insyaAllah satu hari nanti saya akan mengikut jejak langkah dia. Dan kalau mentor dalam perniagaan, saya bermentorkan kakak saya sendiri, which is founder di Zandra, yang banyak membantu saya, banyak mengajar saya, dan jika ada persoalan, jika ada masalah yang berlaku, saya banyak refer pada dia. Masalah dalam perniagaan, masalah dalam kehidupan, dan ianya sangat-sangat membantu dan memberikan solution pada saya sebab dia dah lalui apa yang saya lalui sebelum ni, which is saya refer kepada orang yang betul. Saya dapat jawapan yang betul, alhamdulillah. So, idola saya adalah Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, dan mentor saya adalah kakak saya sendiri, Puan Erna Yani Noor binti Julaimi. Seperti yang kita tahu, pandemik ini berlaku pada awal tahun 2020. To be honest, memang kita panik. Kita rasa sesuatu yang perlu diubah, sesuatu benda yang perlu diikut dengan keadaan di mana kedai terpaksa ditutup, banyak bisnes yang gulung tikam. So, banyak bisnes tak boleh survive. And at the same time, kita ada sangat banyak reseller yang buka kios seperti yang saya bagi tahu tadi. Kita ubah strategi di mana yang reseller yang fokus kepada retail, fokus kepada offline, kita tukar strategi kepada online. Jadi semua orang berpindah kepada online. Buka marketplace, buat website, guna Facebook ads. Dan alhamdulillah, sangat kami tak sangka pada tahun 2020 dan 2021,
sel di Zandra melonjak naik berbeza daripada tahun sebelumnya, iaitu sebelum datangnya pandemik, which is 2019, dan peningkatannya sangat-sangat tak disangka sebenarnya, dan alhamdulillah. Kepada usahawan di luar sana yang nak memulakan perniagaan, pegang dua perkara, di mana mula dengan apa yang ada di tangan, dan yang kedua adalah trust the process. Dalam bisnes, sama juga dalam kehidupan kita. Kita bermula daripada kita kecil, kita belajar merangkak, kita belajar berjalan, kita belajar berlari dan seterusnya. So, begitu juga dalam bisnes, which is dalam bisnes kita tak boleh bisnes hari ini, besok terus menjadi. Kita bisnes hari ini, besok terus kaya. Kita bisnes hari ini, kita boleh jadi jutawan terus. Kita kena trust the process. Apa prosesnya? Proses di mana? Proses yang kita kena lalui, which is kita kena belajar, kita kena menimba ilmu. Sebab kita, bila kita menimba ilmu, kita tahu apa halangan yang bakal kita tempuhi. Kita dah ada shortcutnya. Sebab orang yang mengajar kita, which is daripada mentor, daripada guru-guru, mereka dah lalui apa yang mereka lalui sebelum ni. Kita tak perlu ulang. Kalau kesilapan yang ada, kita refer je mereka. So itu nasihat saya kepada usahawan-usahawan yang baru nak menceburi bisnes. Trust the process dan sentiasa buat sampai jadi.